Oke, halo sahabat Jeep. Wah, kali ini spesial banget videonya karena kita akan tes speed. Wih, tapi bukan tes speed mobil Jeep. Kali ini kita mau compare antara 8274 ini versi yang 50 dengan double wings dari Red Wings Hornet. Kira-kira nih, menurut kalian siapa yang menang antara kedua ini nih guys? 8274 Warren single motor dengan Red Wings Hornet double motor. Untuk panjangnya ya kurang lebih kalau dari atas ke sini sih 15 meter sampai 20 meter ya. Ini kita lihat aja nih, teman-teman lagi pada setting sini kan. Tuh ya. Oke lah ya, fair ya guys ya. Ini untuk panjangnya. Ini 8274M 50. Ini pakai motor Warren XP 9,5. Sementara untuk ini dari Red Wings Hornet. Keren guys. Sama-sama punya aki masing-masing sendiri guys. Dia pakai Optima, kita juga pakai Optima. Jadi si motornya akan dapat suplai kelistrikan itu dari aki yang berbeda. Bukan dari aki yang sebelah sini guys, tapi ada aki lagi yang kita sediain untuk narik. Ini dia, kita mau test speed. Kira-kira ini lebih cepat yang mana nih guys. Cuman kayaknya ini talinya kurang dikit ya. Kita disetting lagi deh sama teman-teman nih. Coba kok mas, tarik mas. Oke, oh sama guys nih. Kita lihat dari bagian belakang sini nih. Ini terlihat jelas banget nih, tuh ya. Ini udah lurus banget talinya. Jadi fix sama nih. Ini bentar belum mulai udah tarik aja Mas Aril nih. Oke. Jadi udah mulai. Iya, koyong masih bisa joget-joget nih. Oke, beda ya waktunya ya. Fix beda. Oke, jadi kalian bisa compare lah ya. Ini bisa jadi 1:3 untuk speed dari perbandingan kedua ini. Karena kalau dia sistemnya itu pakai angin, kalau ini motor. Jadi ini kita mesti tanya Mas Edi nih. Nih, bentar guys, tanya Mas Edi. Mas Edi, ya. Dia nariknya pakai apa sistemnya nih? Ini sama sebenarnya sih, pakai dinamo, cuma kalau yang red kan double dinamonya. Nah, terus dibantu kalau rilisnya itu ada pakai angin. Oh, rilisnya pakai angin. Karena double motor memang lebih kenceng. Oke, kalau narik pakai angin juga nggak? Sama, dia anginnya tuh buat lepasin nih remnya aja. Dia kan ada sistem remnya tuh di dalam. Oh, gitu. Jadi karena di double motor, terus tadi ada ya, kebantuan angin juga lah ya. Buat itu kalau enggak ya takut kebodasan. Oke. Jadi kalau yang 24 volt lebih mantep sebenarnya. Oh, ini yang 12 volt nih. Iya, orangnya pesennya 12 volt. Oke, thank you Mas Edi. Nih, mantep ya. Jadi untuk penjelasan tadi kan, kalau dia pakai satu motor only, ini pakai 9,5 XP. Kalau yang ini double motor, ini dari Hornet-nya masing-masing ini udah bawaannya. Housing-nya juga udah bawaan juga begini, Hornet. Sama-sama tali sintetik. Cuma kalau dari lihat panjangnya, ini sih harusnya lebih panjang talinya kalau diulur full ya. Mungkin 45 meter kayaknya atau lebih, karena panjang banget. Oke, mantep nih guys. Nah, jadi kayak gitu sahabat Jeep. Untuk rasionya ini 1:3 lah ya, adil lah buat di compare. Jadi kalau Hornet kalau Hornet satu tarikan itu sama dengan 3 detik dari si 8274. So, kalian mau yang mana nih? Mau pilih 8274 atau mau pindah hati ke Red Wings Hornet? Harganya 1:2. Keren ya. Ya kalau sama kit-kitnya 1:3. Ah, pantas ya. Harga memang tidak bisa bohong. Jadi kalau Wings 8274 anggaplah ya 45 juta. 40 juta lah biar gampang hitungnya, 40 juta. Sementara untuk yang Red Wings Hornet 120-an sama kit-kitnya. Ah,
atas 1:3. Cocok logi dari aku nih. Oke guys, itu dia video singkat dari Pioneer Jeep. Jadi yaudah, kalau kalian mau tanya-tanya mengenai Winz, itu bisa banget DM Instagram aja atau WhatsApp le, boleh telepon kita nih 0822-11-101-101, dan bisa cek juga marketplace kita apa aja nih stok Winz yang ready di Pioneer Jeep. Tapi overall, Red Winz Hornet nggak bohong, harga nggak bohong, kualitas sama-sama Amerika juga. Dan yaudah, kalau kalian suka konten kayak gini, komen aja di bawah. Let's go, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.